Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA memastikan suatu hari asteroid akan menghantam bumi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah asteroid Apophis. Apophis termasuk kategori asteroid berpotensi bahaya. Asteroid dengan orbit yang membawa mereka sangat dekat dengan bumi saat ini dalam berabad-abad di masa depan. Apophis memang tidak akan menyerang bumi dalam waktu dekat. Tetapi asteroid ini telah berada puncak data risiko terdampak dari Badan Antariksa Eropa dan NASA dalam 17 tahun terakhir. Apophis ditemukan pada 19 Juni 2004 oleh Roy Otaker, David J. Tolan, dan Fabrizio Bernardi. Asteroid raksasa ini berukuran 340 meter dan terdiri dari batu dan silika serta memiliki kandungan nikel dan besi. Pada 13 April 2029, disebutkan asteroid ini akan melintas dengan sangat dekat dengan bumi sekitar 31.000 km dari bumi. Lembaga PHA menghitung cuma 2,7% peluang asteroid ini menabrak bumi pada tahun 2029, namun tetap diwaspadai. Profesor Departemen Ilmu dan Teknik Bumi di Imperial College London, Garrett Collins, mengatakan, jika asteroid ini menabrak bumi, ketepatannya akan mencapai 45 mph atau setara 20 km per detik. Energi yang dilepaskan akan mencapai sekitar 10 miliar joule. Ini setara dengan hasil ledakan persenjataan nuklir. Sekitar 10.000 kali lebih banyak dari energi meteor Chelyabinsk dan energi lebih dari 1 juta kali bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Skenario terburuk adalah ketika asteroid ini jatuh di dekat pusat populasi manusia atau di daerah garis pantai yang padat penduduk. Daya hancur akan semakin besar dengan efek sekunder seperti goncangan tanah yang hebat, radiasi termal yang intens, dan gelombang kejut atmosfer.